Oke guys, saatnya kita makan siang. Menunya mantep. Ini ada sambal mata, ada ikan nila goreng, yang ini ada jeroan guys, jeroan dari bebek, bukan ayam, dari bebek. Dan juga ini ada pete. Wow, keren. Pete sama lalapan timun, nasi di atas daun. Oke, saatnya kita makan. Oke sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya Abu. Di video kali ini seperti biasa guys, kita akan makan siang. Makan siangnya sangat istimewa menurut saya, karena lauknya ini ada ikan goreng di atas ulekan. Nah, ini ada jeroan bebek yang sudah digoreng, dilumuri bumbu. Bagaimana rasanya nanti kita makan. Nah, sambal ini, yang sambal baunya dari jauh ciri khasnya sudah mantep bau sambalnya. Kenapa? Ini dari buah macang. Buah macang itu sejenis buah mangga guys, tapi kalau buah mangga itu kan kulitnya nggak bikin kebakar, melepuh. Kalau ini kulitnya itu kayak getahnya bisa kena kulit, bisa melepuh, bisa terbakar gitu. Tapi rasanya enak banget untuk bikin sambal. Ada lalapan pete dan timun. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai makan siangnya. Tapi sebelum makan siang kita berdoa dulu. Amin. Langsung kita mulai. Kita ambil ini. Ini dulu guys. Ini guys, kita cocol di sambalnya. Wih, mantep banget. Sebelumnya kita makan nasi dulu biar enak. Jempol. Dia agak alot. Kalau bahasanya kejal, agak alot. Karena dari daging bebek. Beda dengan kalau jeroan ayam potong putih ya, dia empuk. Ini padahal sudah direbus ya. Tapi tetap enak. Renyah. Mantap guys sambalnya. Lumayan pedas menurut saya. Sekarang kita coba petainya guys. Petainya di sini, petainya sangat murah sekali guys. Kalau di sini satu ikat itu isi 7 keping apa 5 keping lebih, bahkan itu 15.000 rasanya, hampir 20, 15 sampai 20. Mantap sambalnya guys. Lumayan alot guys, tapi enak, gurih. Sekarang kita coba ikan goreng nilanya. Mantap guys. Sambal buah macang ini menambah selera makan menurut saya. Selain di atas daun pisang, ini juga menambah selera makan. Petainya
Mantep banget. Sambalnya lumayan pedas, tapi enak. Gurih kan? Jeruannya ada yang bagian yang alot betul, susah digigit, tapi yang kayak hati ini mudah digigit. Sambal. Mantap, guys. Wih, mantap guys. Sambalnya tinggal dikit guys.
Wow, mantap guys. Sudah kenyang, ini sudah habis. Mudah-mudahan video ini bisa menambah selera makan untuk sobat semuanya. Seperti biasa yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.